Dimensi lain Serena ya. Gimana rasanya kalau misalnya kita ke dimensi lain dan bertemu hantu? Biasa aja. Toh hantu Indonesia gak ada harga dirinya. Oke, mending jangan ngelunjak. Takutnya kena hap. SMA Marga Satwa. Ih, kok ngantuk betul rasanya, bah? Tidurlah. Tidur udah, gak usah ditahan lagi. Tunggu apa lagi? Tidurlah. Yang nyenyak, yang lelap. Biar sekali tidur masuk dunia lain. Kan? Mimpinya adalah dunia lain, guys. Cari tengkorak di dalam ruangan untuk membuka portal dimensi. Selamatkan 3 orang ini. Orang? Yakin? Ini burung, woy. Lagian ini cuma misi tambahan sih, guys. Jadi ya, Dika kemarin gak mau bagi contekan, Ajeng kemarin minjem pulpen gak balikin, jadi gak harus diselamatin juga, ya kan? Dan si Iga, dia bukan manusia, gak wajib diselamatkan. Oke. Astaga, kok jadi gini? Oke, guys, sekarang kita lagi ada di dunia mimpinya si Serena ya, guys ya. Dan kelihatannya dunia mimpinya adalah sekolah. Aku setuju, sekolah adalah mimpi buruk Serena. Aku setuju banget. Oh my god, angka 44, angka kesialan, guys. Banyak yang menyambungkannya dengan angka kematian. Kita bisa turun tangga. Tapi mungkin kita bisa lihat dulu mading di sini. Kayaknya aku belum belajar baca. Soalnya tulisannya garis semua. Oh, kode Morse mungkin. Ya namanya juga mimpi ya, guys ya. Gak usah banyak mau deh. Ini ruangan kedua. Kita bisa coba masuk sih. Punten. Malah sliding main sepak bola apa ini? Ya kalau ada hantu kita slebew aja ya, guys ya. Ya asik juga. Oke, stop. Yuk kita coba masuk ya, guys ya. Ini dia ruangan kelasnya. Ada apa aja kawan di sini? Gak ada siapa-siapa dong. Cuman ada meja dan lemari. Wait, di sini kayak ada penghapus papan tulis, guys. Mungkin kita bisa ambil penghapusnya? No? Kita cek deh lemari dulu. Aduh, siapanya aku? Wah, dapat snack, guys. Wah, full lagi darahnya. Kan emang udah full, sayang dong. Ya udah, kayaknya selain itu nggak ada apa-apa lagi kan di sini. Kita nggak perlu ngecekin satu-satu kan ya? Ya, nggak ada gurunya juga di sini. Kita keluar yuk kawan. Ini ngomong-ngomong logo mata apa? Oh, kita bisa ngintip di luar. Di luar aman atau tidak? Aku lebih takut di dalam sih daripada di luar. Well, oke, okay. Kita coba lurus ke kanan lagi yuk kawan. Kita lihat ya di sini ada apa. Wah, sepak ah! Wah, jangan deket aku. Aku masih jomblo. Aku masih polos. Jangan pegang-pegang aku. Help. Sliding. No, enggak bisa di sliding. Lari. Lari. Gelut. Oh, dia lemah. Lah lemah. Gua anak jagoan kampung nih. Gila, tuh orang udah kayak gak ada harapan hidup aja kawan. Sekali di slebe meninggoy. Well, itu hantu sih. Pantes gak ada harapan hidup. Well, yang penting kita coba dulu deh ke ruangan satu yang kita skip. Ini banyak banget ruangan yang belum kita coba buka ya kawan. Lah, mencong, ini siapa yang ngamuk? Kenapa ada yang ngamuk, guys, di sini? Kita dapat sepatu. Kita bisa lari dengan cepat kah? Bisa ditembak! Bruh. Oh my god! Rapid fire turret. Ah, kita kasih tahu ya kawannya hantu-hantu di luar sini nih. Kita kasih tahu nih yang macam-macam sama kita, kita timpuk pakai sepatu. Kita tempeleng. Jangan remehin kita makanya ya. Ini pro gaming nih. Ini untung aja aku baru pakai sepatu loh, pakai sendal jepit ultimate emak gue loh. Oke, kita cek dulu ruangan ketiga ini. Apakah kita udah coba ke sini? Dapat sapu dong. What? Wah, ini dia kawan, skill satunya emak. Astaga. Tapi kayaknya pakai sepatu aja ya kawan ya, biar jarak jauh. Gak bisa kombinasi apa baseball sepatu gitu. No? Oke, kita coba deh kawan keluar dulu. Semoga aman-aman aja. Kayak aku lagi yang lewatinnya. Yuk, mana nih lawan? Aku udah bawa sepatu nih. Wow, ada YouTuber. Ini Miao Auk sekarang udah jadi geng di sini kah? Udah nakal kah? Nandain daerah kekuasaannya dengan namanya.
Padahal aku kira Bang Regi adalah family friendly guys, tapi ternyata dia adalah geng yang paling ditakuti di sekolah ya kawannya. Tapi aku lebih takut hantu. Sini-sini. Salah. Offset. Mundur. Aduh, banyak betul hantunya, Bang. Makan tuh sepatu. Ada lagi gak? Ada lagi. Sepatuku habis. Ambil lagi sapunya. Oh my god, ternyata ada amunisinya. Kenapa aku berpikiran kalau misalnya sepatu itu amunisinya tak terhingga guys. Bisa-bisanya. Ambil dulu sapunya. Ketinggalan nih. Nah, buset, ada durability-nya dong. Fine, ayo dah. Langsung aja ya kawannya. Kita cek pintu yang paling kanan kawan, yang paling pojok. Di sono ada apa? Ayo, aku udah bawa sapu nih. Emak gue aja bisa gue ajak duel nih pakai ini. Sip. Ini adalah ruangan terpojok ya kawannya di lantai ini. Bergerak atau tergantikan. Sangat memotivasi kawan. Tapi tidak cukup untuk memotivasiku untuk masuk ke dalam sini. Well, aku masuk sih. Nah, ini kenapa ada kursi random di tengah sini? Hello? Nah, ini kenapa makin offside coy letaknya? Ada suara langkah kaki lagi kawan. Well, gak paham. Jujur aja ini berantakan banget dah kelas ya. Gak ada yang piket apa? Gue laporin guru loh. Piket pada bolos. Kayak apalah ini cara ngelewatinnya. Oke, di luar aman. Lu jangan nanya balik ke gue, Serena. Ini aku juga muter-muter, gak tahu. Ya udah, di lantai ini kita udah coba telusurin kawan. Kita bakal coba turun ke lantai bawah ya kawannya. Buat lihat di bawah ada apa. Yang tebakanku mungkin di bawah ujung-ujungnya isinya hantu-hantu juga ya kawan ya. Well, let's go guys. Turun guys. Sip. Nah ini, oh lantai 43. Buset, ini sekolah lah. Berapa lantai? Ini ngehotel di sini. Gak ngerti. Kita coba masuk dulu aja kawan ke ruangannya satu persatu ya. Di sini ada apa? Punten. Dapat koin lagi. Ini kita dibayar apa untuk ditumbalkan kawan di sini? Dapat duit mulu dari tadi dari sini. Well, whatever guys. Yang penting never ever give up. Ya aku suka ya kawannya poster-poster yang berisikan. Aku gak suka kamu. Pergi. Jelek, bau, gak mandi. Sorry ya. Selera aku tinggi akan laki-laki. Terutama aku pengennya jodohku manusia, bukan hantu. Yang aku suka itu kata-kata motivasi dari poster, bukan hantu. Taufik Pop. Ini siapa lagi? Kenapa banyak gengnya kawan di sini? Kenapa banyak premannya kawan di sini? Kasih tanda nama mereka masing-masing. Oke. Kita selamatkan dia. Ajeng. Wow, Ajeng. Tahu pasti ada yang mau nolongin. Terima kasih ya. Ya bayarlah, enak aja gratisan. Udah dia ngilang gitu aja. Bahkan yang kita tolongin aja hantu, kawan. What is this? Well, kita dapat koin lagi sih. Ah, beruntung lu aja lo Ajeng ya. Kebetulan aku lagi lewat sini lo. Atau enggak udah gua tinggal lo. Yaudah, yuk lari yuk kawan. Yuk kita cek yuk ke dalam sini. Ini kita looting kawan satu. Iga, halo Iga. Kok tetanggaan diculik ya? Perasaan kalau diculik hantu gak diikat juga sih. Ini diculik preman kayaknya kawan. Well, kita bukain dulu ya kawan ya. Hore, Iga bisa kabur. Terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Kita dapat kotak biskuit. Wow, penuh lagi darah kita. Nah, yang kayak gitu aku seneng kawan yang kayak gitu. Yang kayak Iga dikasih item kawan baru epic ya kawan ya. Nggak kayak Ajeng tadi udah ditolongin. Nggak bantuin kawan, nyusahin aja urusannya. Ayo, aku tebak di paling kanan ini si cowok. Guys! Bukan cewek, hantu. Aduh, banyak betul. Gua geplak lu ya, kurang ajar lu ya, bikin kaget. Suka bikin kaget kawan, sumpah. Nah, ini kita nolongin siapa lagi? Lah nggak ada. Ya udah yang last ditinggal aja, nggak usah capek-capek. Kita dapat pengki. Astaga, ini kita bisa dual aja nggak sih? Dual sword guys, pengki dan sapu adalah kompo terbaik. Gimana nih kawan? Pengki atau sapu? Kurasa pengki aja ya kawan ya. Aduh, capeknya aku. Iya, gue juga capek. Dipikir yang gerakin lu siapa? Yaudah yuk keluar kawan. Yuk kita ke lantai bawahnya lagi ya guys ya. Ngeluh mulu. Justru aku yang seharusnya ngeluh.
Ini kita dari tadi udah nolongin teman, bukannya temennya nolongin kita, mereka malah menghilang gitu aja kan? Nyebelin. Hah. Fine, whatever. Kita carry guys di sini. Yuk, maju yuk kawan. Kita bakal turun ke lantai bawah ya guys ya. Let's go. Oh my god, itu kenapa ada merah-merah gitu? Kenapa horror banget lantai bawahnya lagi? Makan di pengki. Makan tuh daki-daki abis piket ya guys ya. The bintang 26. Buset, banyak banget kawan premannya di sini. Oke, kayaknya aku salah ruangan. Aku keluar lagi. Itu kamar siapa? Gua kira ini ruang kelas, kenapa jadi kamar? Oh, ini gudang sekolah kayaknya kawan, tempat buat nyimpen barang-barang ya kawan di sini. Ada matras, ada bola basket, bola biasa, bola tendang, tangga. Kita perlu ambil tangganya atau gimana? Oh, kita udah dapat pengki lagi. Dual pengki dong. Kok cuma satu doang pengkinya? Aku pengen dual, dual pengki please. Kok gak beres-beres nih ya? Ya sabar. Nih, yuk ke pintu kedua ya kawan ya. Kita cekidot aja langsung di pintu kedua. Apakah aman? Aman guys. Kita langsung buka aja. Dapat 2 koin. Nah, selama dibayar sih mantep. Oke, okay, can I take that? Thank you. Yuk kita keluar yuk kawan. Apakah ada seseorang? Gak ada ya. Kita keluar. Aku gak mau dibikinin kaget di sini, oke? Okay? Kurang ajar. Aku bawa pengki nih. Ini seolah-olah aku patroli nih di sini. Maju lo. Maju lo sini hantu. Kalau lo maju, aku yang mundur. Oke, okay, di ruangan ini gak ada siapa-siapa juga. Oke, okay, kita dapat kemoceng. Debu-debunya ya kawan ya. Buff-buff debunya. Ini pasti skill area kawan ya. Oke, okay, di luar masih aman. Masih ada satu orang lagi yang belum kita selamatin sih kawan. Oke, okay, kenapa makin lama makin serem coy? Kenapa makin lama ini terlihat seperti credits untuk shout out orang-orang? I don't know guys, kita coba aja ke paling kanan. Apakah di sini adalah orang terakhir yang bisa kita selamatkan? Ah, benar. Tapi kita tinggalin aja ya guys ya, nggak peduli ya guys ya. Iya, iya, kasihan deh, fine nih. Yeay, tali ini akhirnya lepas juga, Dika terselamatkan, terima kasih banyak ya. Terima kasihnya pakai duit kek, dikasih pengki. Nggak mau, kemoceng adalah jalan ninjaku. Tapi sebentar guys, kayaknya range-nya pengki, kayaknya jarak serangnya pengki jauh lebih jauh ya kawan ya. Daripada kemoceng, jadi pakai pengki aja, oke? Okay? Oke, okay, tiga-tiganya lantai udah kita telusurin kawan, sesuai dengan minimap yang ada di atas kawan. Sekarang yang tersisa tinggal turun ke bawah lagi. Di daerah yang merah-merah lagi kawan yang di bawah situ. Semoga aja sekolah ini itu gak muter-muter. Jadi kita bisa kabur dari sini semoga. Yuk turun. Ada apa nih? Yes, kita turun guys. Orang yang terselamatkan. Selamat, selamat, selamat. Sekali lagi lu bukan orang. Yoi guys, kita dapat banyak bintang dan koin guys. Next. Oke, level 2 sekarang kawan. Cari spirit doll di dalam ruangan untuk membuka portal dimensi. Misi tambahannya Iga, Marco, Edo. Berarti kita mesti cari spirit doll ya kawan ya. Oke, siap. Spirit doll itu bentuknya kayak gini, kayak Dora. I see. Dan sekarang lantainya makin banyak. Ah! Kenapa munculnya tiba-tiba banget sih? Perasaan awal gak secepat itu deh tiba-tibanya. Yuk kita coba masuk dulu. Kita cekidot dulu satu persatu koin. Oke, okay, whatever guys. Speedrun. Tonjok lo. Makan tuh. Bodo amat dah. Dia belum bereaksi aja udah kita pukul. Ini hantunya yang takut sama kita daripada kita yang takut sama hantunya guys. Bodo ah. Yang penting kita speedrun ya kawannya. Kita lihat. Oh, dapat pengki kan. Langsung aja kawan, kita ke kanan. Kita jadi pentolan ya kawan di sini. Kita patroli ya. Maju lo sini. Oke, ada tangga satu di situ. Ada tangga lagi naik di sini. Oke, kita telusurin dulu lantai paling atas ya, guys. Yuk, kita masuk. Ketinggalan pengkiku ketinggalan, coy. Oke, di sini ada apa? Oh, teh kotak. Oke, lumayan. Tapi kita tinggalin dulu aja karena darah kita masih full ya. Jadi nggak perlu. Let's go. Maju lo sini. Gak peduli. Kita bisa hajar. Bintangku. Bolehkah aku mengambil bintangku? Terima kasih. Mereka yang harus takut sama kita. Bukan kita yang takut sama mereka guys. Kita kasih tahu. Kita beri paham ya guys ya. Dapat kemoceng. Enggak deh. Enggak. Pengki adalah jalanku. You know what? Kemoceng tidak seburuk itu. Biar durability-nya masih 100% ya kawan ya. Yuk keluar lagi.
dan kita cek pintu paling kanan. Aku ragu di lantai paling pertama itu ada sesuatu, kawan, ada clue atau enggak? Karena segampang itu kan di lantai satu kita dapat clue atau bisa nyelamatin orang? Kayaknya enggak deh. Oke, kita dapat makanan, minuman. You know what? Kita makan aja lah, bodo amat. Kita nggak bakal naik lagi ini. Aku pengen turun aja langsung, guys. Yuk, kita ke kiri lagi dan kita bakal turun ke lantai berikutnya, kawan ya. Oke, kita sampai di tangganya turun. Oh, wah, bikin kaget aja lu. Perasaan aku belum ulang tahun deh. Kok udah kayak disurprisein mulu sih? Lantai 40. Kita bokongin, coy. Kita bokongin supaya hantunya belum siap. Aha, kita langsung masuk aja. Toilet. Ini nggak tahu toilet cowok-cewek ya, bodo amat. Kita hajar, guys. Ini ada toilet jongkok juga. Oh, kita bisa buka toiletnya. Nice. Apakah di sini kita bisa ngaca? Gila, gue cakep banget dah. Yuk, keluar lagi yuk. Udahan narsisnya. Takutnya si hantu ikutan narsis, kawan. Oh, hello. Tidak, aku tidak perlu pelukan. Aku cuma pengen nempeleng kamu. Ah, iga. Bebannya sama ya, guys ya. Kelihatannya bebannya sama. Perasaan tadi udah dibebasin deh. Kok ketangkep lagi gitu loh. Aku kadang bingung gitu loh, kawan. Ketangkep mulu kerjaannya. Bisa gak sih bantu aku untuk mendapatkan spirit doll-nya gitu minimalnya? Hada. Yuk, kita ke kanan, guys. Kita bakal ke pintu selanjutnya. Oh, wait. Tangga di sini cuma tangga naik, guys. Cuman kayaknya di pojok ruangan ini ada tangga turun ya. Ya udah, kita coba ke ujung aja dulu ya, kawan ya. Sejalan juga. Di sini ada sesuatu nggak? Wah, halo. Oke, ini orangnya beda nih, guys. Ini Edo. Hore, Edo bebas. Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Well, minimal dia bayar ya, guys ya. Apakah di sini ada spirit doll? Gak ada, coy. Kita harus cari spirit doll ya, kawan, yang terkutuk. Di manakah kau, spirit doll? Oke. Itu bukan spirit doll. Aduh, banyak betul hantunya, Bang. Itu spirit beneran, guys. Itu hantu beneran. Bukan boneka lagi. Aduh, banyak betul hantunya, Bang. Kok makin lama makin banyak hantunya, kawan, makin ngelunjak. Perasaan udah kubasmi pakai kemoceng, pakai pengki, guys. Kurang ajar emang ya. Oke, ini ada toilet lagi. Masa iya spirit doll di toilet, guys? Gak ada harga dirinya dong kalau spirit doll di toilet, guys. Please lah ya, guys ya. Yuk, keluar lagi, guys. Dan kita bisa turun. Oke, turun di sini ya, kawan ya. Let's go. Ah, ini ada ruangan satu biji. Kita coba masuk sini dulu. Ada seseorang kah di sini? Gak ada. Dapat sesuatu kah? Duit. Oke. Ini cuma ruangan kosong, kawan. Ini lagian ruangan kelasnya kenapa kayak copy paste ya? Sama semua. Oke, lantai 39, guys. Ih, macam tumbuk banyak hantunya. Sumpah, gak nyeremin, kawan. Gak nyeremin, cuman bikin kaget aja gitu loh. Bisa serangan jantung aku 24 jam, coy. Oke. Dapat penggaris. Oke, senjata baru, guys. Iya, sekarang aku mulai terlihat seperti guru killer. Mengeplak murid yang bandel menggunakan penggaris. Kerjain PR. Kenapa mainnya di koridor mulu? Kerjain PR, oke. Yuk, kita masuk yuk, kawan. Di sini ada apa? Ada beban, guys. Fine. Marco, aha, Marco seneng banget. Terima kasih ya. Iya, sama-sama, Marco. Minimal kita dikasih potabi ya, guys ya. Kita dikasih snack, guys. Oh, kita dapat kemoceng lagi. Oke. Aku ganti-ganti terus aja ya, kawan ya. Karena semuanya itu efisien. Semuanya itu mantep, guys. Kita bisa menggunakan segala persenjataan yang ada. Karena aku tuh orangnya gak banyak milih. Yang penting bisa nabok. Oh my god. Ini senjata Mimi Periku. Seperti magical girl, guys. Aku seperti Peri. Bisa nempeleng orang pakai gayung. Kapan lagi, coy? Maju lo sini. Iya. Yuk, masuk dulu yuk, kawan, di sini. Buat nyari spirit doll-nya. Apakah ada di sini? Oh, dapat sepatu sih. You know what? Gak mau ah. Aku pengen pakai ini aja. Sepatu ada batas amunisinya, guys. Males, guys. Yuk, kita ke ruangan pertama. Di sini ada siapa? Gak ada siapa-siapa. Ada apa? Penghapus! Oke. Karena ini senjata baru, aku pengen coba ya, kawan ya. Tapi gayung juga menarik sih. Ah, udahlah, pakai penghapus aja, kawan. Ini 100% cosplay jadi guru killer ya, kawan ya. Kita pukul, kita lemparin anak-anak bandel pakai penghapus. Oke, kita turun. Ada siapa nih? Oke, nggak ada siapa-siapa. Kita coba ke kanan pojok dulu lah ya, kawan ya. Soalnya kayaknya ruangan di kanan itu sendiri gitu. Nggak sendiri, ternyata ada temennya, guys. Terkejut. Bikin kaget banget, woi.
Bisa gak sih salam dulu gitu loh kalau pengen muncul? Kan aku juga punya hati yang mesti dijaga gitu, gak sembarang muncul aja lunya. Oh, kita dapat nih spirit doll-nya kawan. Oke, kita udah dapat objektif yang kita perlukan. Itemnya udah dapat. Tapi masih ada satu orang lagi gak sih yang belum kita selamatin? Fine, karena udah terlanjur di sini sekalian ya kawan, kita coba jemput. Tapi masalahnya bisa Sherlock gak sih kamu itu di mana? Oh. Yap. Ada penjaganya dong kan. Ada satpamnya di depan. Oke, ada seorang di sini? Enggak ada. Kenoan pakai kemoceng aja lah. Aku agak insecure, guys. Agak overthinking kalau ada amunisinya. Jadi gelisah gitu loh. Kayak amunisinya kayaknya bakal habis deh. Nah, kalau yang senjata kayak gini kan enak. Ada durability-nya, enggak bakal habis amunisinya. Aku tenang gitu kan. Oke, di ruangan ini ada seorang yang mesti kita selamatin. No, oke. Tapi kenapa mesti dijagain? Nah, ini dia penggaris. Nice. Yuk, keluar lagi. Kita turun kali ya kawannya, soalnya di lantai ini udah beres. Langsung turun aja. Ini lantai terakhir. Oh, hello. Yuk, kita masuk dulu pintu yang pertama. Nggak ada yang bisa diselamatin kawan di sini. Darah kita penuh lagi. Ini lagian mimpi si Serena panjang amat dah. Sekali mimpi, sekali tidur di sekolah dibawa ke dunia lain. Makanya jangan tidur sembarangan di sekolah ya. Oh, ini kelihatannya UKS, guys. Alright, UKS. Boleh baringan aja gak sih? Males, coy. Pengen baringan aja gak ngapa-ngapain. Wah, hantunya mulai mau main keroyokan, kawan. Gue bawa penggaris nih. Dipikir bisa main keroyokan. Nah, tidak. Tidak. Ini orang-orangnya udah kita selamatin semua belum sih? Atau masih ada yang belum selamat, kawan? Kita bisa coba ke pojok dulu sih. Jangan peluk-peluk, jangan peluk-peluk. Iya, iya. Lagi. Makan tuh gayung. Kita tumbuk ya, kawannya. Kita tumbuk. Yuk, kita cek ya, kawannya. Di yang kelima. Oke. Apakah kita ketinggalan satu orang? Apa udah selamat semua ya, kawan ya? Aku agak lupa sih. Oke, kita dapat bang-bang di sini. Oke, lo bang-bang. Ini kayaknya lab komputer, guys. Oke, kayaknya semuanya udah kita telusurin, kawan. Kita tinggalin aja ya, kawan ya. Kurasa kayaknya udah semuanya diselamatin sih, kalau aku nggak salah ingat. Yes. Kita turun, guys. Oh iya, udah selamat semua. Udah komplit. Well, nice. Kita dapat 120 bintang dan 53 koin. Oke deh. Oke deh kawan, aku udah main 2 levelnya, 2 lantai. Aku nggak tahu ini ada berapa level, guys. Di sini ada banyak banget untuk sampai ke paling bawah. Jadi kalau misalnya kalian pengen aku lanjutin buat namatin sampai paling bawah, jangan lupa tinggalkan like, komentar di bawah dan subscribe ya kawan ya. So aku bikin Krim, thank you watching, see you next time, good bye.